Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Layang-layang ini baru nyetel radio. Ya, astaga. Okay. Nah. Apa dah? Saya rada penak saya. Dilit ya. Baru gantiin sing rada anu sithik ngono modern ngono. Ganti. Rusak-rusak ya antai mobil kuwi rada apa? Gua lah arep ngono nyamplok lambe kowe iki. Aduh. Yeah. Nah, nang ini kan nyambleng, rusuk tuh udut, masuk, no. Masuk. Ngopi. Jalok sih, Dek. Nah, gantinya, Cik. Ganti lagu, Cik. Tak gantinya lagu. Sora, lagi. Wek, nyawatan nang, lagi. Apa, orang? Nah, ini lah, dong. Modern. Masuk. Ini apa, ini? Temen enggak pak, wah ini udah cerita lagu apa jam-jamnya ini lho berita wae jamnya ini berita nih biasanya aku kasih penting oke, turuti boleh kita enak sih ya berita ya In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, the Committee of National Leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years ago. Wah, ini berita penting. Jepang harus menyerah karena Sekutu. Lanjut tuh penipuan, ini pak. Iki kudunya awake dhewe langsung menghubungi Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan tersebut, para pemuda langsung menghampiri Bung Hatta dan juga Bung Karno. Bermaksud untuk menyampaikan berita tersebut dan meminta agar segera memanfaatkan kondisi dengan segera memproklamasikan kemerdekaan. Assalamualaikum. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Mana ini pak? Enten, amplop petrin pak? Oke. Gak, gak pak. Sebenarnya nasi sumuk. Ngelak lah. Dalam merdeka? Merdeka. Dengar iki tamu agung do mrene iki anak yahe iki nang opo iki? Wah, mampir niki, Pak. Dolan-dolan. Yo sak ngono yo. Kan dosa ngontoro sih tak tuku. Nggih, nggih. Titi ben gawe kaya edang. Lah kok iki tindak mriki sik to yo. Nggih, Pak. Kopi. Nah, iki nang tamu aku. Tak golek-golek iki kopi ngono ning warung apa ning ngono kono tak golek. Wah, iki piye kabar pemuda-pemuda iki nang ngopo iki? Sae. Alhamdulillah, sae, Pak. Oh, iya, alhamdulillah. Apa mbak? Gendisi pun terlas nih. Oh, biar caranya itu mbak sekolah no, neng guni warung, neng guni buku sopo, buka hati apa sopo no. Tindak beli kok kena sih? Iya pak, gendisi cinta. Ini biar ada saya sambian tindak ini sakko. Misalnya ini yang perkembangan berita apa saat temennya. Iya pak, niki wau ya asal berita saking radio. Oh, iya. Jepang. Jepang niku kalah kalah
sekutu. Dados niki pemuda-pemuda ngejak langsung merdeka mawon. Oh iya iya iya. Sabar sareh yo. Nah kemerdekaan iki lek diplomasi iki aku yo setuju banget. Nanging kan kuwi apa menange wis pihak karo PPKI. Dados kuwi apa kuwi awake dhewe kudu nganu aren iki karo Bung Karno. Nggih niku langsung tarik mawon. Lek apa perlu ne mawon? Lah iki lek merdeka. Oh iya iya. Sabar sih. Lah sampean-sampean ora ngenteni sing do. Ini iki penake sambil nyekep hawane kaya ngene iki binyonji ing kok seketane iki ada pintu liwat jendela kira-kira apa ya nek pintu kok liwat jendela pintu liwat jendela iki apa ya raturan iki apa iya kuwi berarti nek raturan iki siji abang ketoke apa iya ya kuwi mestine kuwi Oh iya nih, aku harus titip nomor. Nomor apa nih? Oh sih aku mau ki enek parian ini mau ki lawang metu jendela gak apa nih aturan kita ini. Titip nomor. Alah kere piye engko nak kira-kira nembus ya tak? Bayi ngono ra kita bisa disitu. Iya, iki engko tuh kok nak abe? Ratu ku. Entos parading. Iya, si jatang. Oh siap. Aku pamit sih lo. Iya. Terus namanya kok hilang, was tiwas tunggu gula lagi, balak penemuan garang, penuh kaki, cabai kia, kocur tenang. Cilek yo pas, gede yo pas, walah nyambut kayak rekasan yang koyong ini, ralek merdeka merdeka, walah awakku, awakku. Kan, kan. Ribon. Pak Asis sinten? Pak Karno enten. Oh, enten enten. Monggo benar ana gak ngomong. Nggih, kula dipanggilke ya. Nggih. Lek mama ngelir rene, Mas. Oh, nggih. Wis sampean lho, kula panggilke rene, nggih. Nggih. Punya lho, mana kok main kok iya, kan juga hulu. Kira-kira kok wong papa ti? Ya tak gak ngomong loro. Tolong. Tolong sik ya. Lek ane sik. Kamu ngopi rasi dong, gom-gom kena-kena untuk kopi. Mau ke Pak Saman, beri kode. Iya, iya, iya. Ayo, Mas. Pak Karno kemana, Pak Roy? Kayak digulai ke... Gimu sopo, bagunya aku sopo. Kalian ada apa, kamu tuh, Pak? Buatan, gede. Gulai, Pak. Bentar, sih. Kena yang tamu agung, ini, Bung. Iya, Bung. Gitu, ini. Iya. Salam merdeka. Merdeka. Wah,
iki bebarengan jare gurumen tekan kene bareng-bareng iki enek kabar berita apa iki? Iki ngeten, Bu. Niku iki kanca-kanca wau to, barengan di Sahid niki nang gonku, nang kulo. Iya. Pengen merdeka sareng-sareng. Ngoten niku iki. Pengen merdeka? Nggih. Kuwi entuk berita saka ngendi? Wau niku ya sak berita king kabar radio niku triose di Sahid piye di Sahid bener iki? Nggih, wau Jepang niku pun kalah. Dadi sih awake dhewe pun duwe kesempatan Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kula cocok. Tapi niku beritane valid mboten? Valid. Tetap Indonesia harus menang. Kemerdekaane dhewe kuwi wis diatur karo PPKI. Aku ora wani mutusi dhewe. Nah, aku kingko tak terus ge tak turuti. Kuwi kingko korban jiwane saya akeh nyebabke peperangan geger gedhe. Piye iki no? Tetep jalur merdeka. Niki mboten saged. Tetep nyuwun merdeka. Kuwi kingko beritane tak valid. Wah, piye iki no? Ayo awake tetep jalur merdeka. Tetep jalur merdeka. Ya, merdeka iki tuh merdeka. Merdeka. Ayo. Wes, merdeka. Ora wani. Merdeka. Duh. Gimana konco-konco doi musik apa lagi piye bung? Ngapun tani ya tak lurusin masalah sih ya, tak balik sih. Pak, tamu lain tamu di pak? Wah, sudah minta kacau, emosi pak. Jaluk pun jaluk merdeka. Pulang jauh itu yang bang ya? Iya bi. Dodo buri. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Oh iya, kudu tetep sing merdeka. Iya. Merdeka iki nomor 1. Nomor 1. Ngono lho. Merdeka karo wong negara awake dhewe kok dijajah Jepang. Jepang wis mundur kok. Kudu tetep merdeka. Iki Kang Wikono karo Kang Saleh iki ora lek do teko kene iki neng ndi? Lamu do nang ndi? Lah kondone iki arep nyanggone Pak Karno. Arep kondo berita sing krungu kanggon radio mau jare Jepang wis mundur. Ya wis ditunggu sik sabar. Oke, okay. Nah ditunggu sik. Pokoke yo medhek yo. Paling ora awake dhewe iso merdeka. Lah iki opo to? Piye iki mu? Kabare kaune Pak Karno. Kabare kaune Pak Karno Rubihata. Iki mau tetep ngeyel ra gelem dijak merdeka. Iki penake kepiye? Terus piye? Diculeke piye? Ora diculek. Culek ae. Ngene putusane rada ape. Diculek ya gelem. Ya diculek ya ora apa-apa. Ning gone ning ndi? Aku enek gone. Cocok nek ning gone. Ya wis culek ae tapi piye iki engko? Tetep dibagi wong loro. Engko kelompok bagi wong loro nyolong Bung Hatta, yang nyulek Bung Karno. Ya wis. Ya wis engko iki dibagi. Langsung mangkat. Tujuh. Tujuh. Mangkat. Antar napa to Pak kita sayang. Wah iki ketoke cah nom-nome nesu iki arahku karo Bung Karno iki. Lah pripun? Wah, masalahnya pengen domer di KL. Wah, wah, luar biasa ya. Yang gini yuk, yuk ini yuk, dipijit gini. Gini, dipijit aja. Mau piye mbak, kayaknya mau sampung ngurung mau mbak. Sampung ya mbak. Oh iya, sampung ngurung. Bung, jenengan kecah kemut lo ya. Ya, ini mau piye. Aduh. Tetap pokoknya jenengan kudu melu lo. Ini kan lo, kok aku kudu melu. Moga, direk lo. Enak ini, main. Moga, moga. Iya, aku tuh melu. 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 Jenengan pokoke kudu kedah tumut kula. Sae iki. Jenengan kedah. Nggih, kedah tumut kula. Aku gelem melu ning anak bojoku tak jak. Nggih, monggo. Eh bune, tole gundur. Halo, Don. Posisi. Loh, di halaman
Kantor. Ini para pemuda membutuhkan rumah singgah untuk keperluan persiapan kemerdekaan. Mohon dibantu ya, Dan. Weh, siap dibantu. Oh iya, siap, Dan. Terima kasih, Dan. Oke, oke. Wah, telepon Ciki Songsek ini. Wah, aktif para ning omahe weh. Karun kok? Monggo. Enak iki. Kok iki aku mau bar dihubungi Darwis, cah nom-nom butuh nggon dinggo persiapan kemerdekaan, tolong dibantu ya, kok. Oh iya, piye nak? Omah kene iki ketoke repot. Pomane ning omahku sing sebelah kono piye? Ya ora apa-apa, kok. Ya wis ngono ya. Pamit rin. Oh iya, hati-hati, kok. Nggih. Iki piye Desa Hir, Pak? Awakku tak gowo tekan kene iki kepada anggotane kepiye to? Pun jenengan teng pikirian kalih nggo rencak-rencak. Oh, kudu. Nggih, kudu. Oh, iya iya iya. Aku tak nunggu keterangan sing piye pasti ngono. Iya, iya. Iya, cocok. Wes mlebet mriki. Lho. Bung Hatta kok wis nang kene kok nggih lho. Tulang lho, bubar malah itu pun kalian. Kudu wis. Oh, ngoten nggih. Iki jajanan apa? Lho, iki dhewe ngerti iki apa kok wis ketahuan mriki pripun to? Kok mengke mawon sampean lenggah rumiyin. Kersane ratu kepenak sampean mung kulo jelas nggih engko pelan iki nggih matur nuwun Bung sampean yang ngalih kula beta mriki niki amargi pemuda sampun mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya monggo. Apa benar kabar kami? Jepang bakal memerdekakan Indonesia, tapi tidak untuk sekarang. Boten saged. Niki pokoknya pemuda nyuwun segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Amargi boten kirang suwe pemuda niku pun berjuang pengen merdeka. Nggih, leres niku, Bu. Niki kesempatan besar bagi kita. Soale Jepang sampun mundur. Pangis setuju, Alan. Ono apa iki? Mosok tokoh nasional tak koyo ngene iki. Nggih, Rinda. Niki rencana-rencana kok Pak niki namung ajeng bahas proklamasi. Kayak iso gak mau ape-ape ora koyo ngene iki. Lah niki monggo di rembak sang-sang mawon. Loh kanthi salah. Duh, Barjo, kenapa gue tekan gini? Rapat PPKI batal, Bung. Jepang wis ngaku nyerah, Bung. Piye penake, Bung? Tadi kabar sing disampaikan ning kanca-kanca mau bener eneng. Ya wis, nak ngono segera tak proklamasikan. Alhamdulillah, merdeka! 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 Nggih, pun, Bung. Monggo, saat ini tidak terdalami laksamana Maeda. Kagem mempersiapkan proklamasi. Ayo. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda. Bangun. Enten apa niki? Aku butuh nggon go ngrancang proklamasi. Wah, nggih, monggo, mangrebet. Kula sedake nggone. Ayo. Niki ngenten, Bu. Kersane perumusan naskah proklamasi saged berjalan lancar. Kateri pun monggo kita dungorien. Nggih. Ya Allah, mugi-mugi amin. Paring kelancaran kagem nyusun naskah proklamasi wonten ing titik punika ya Allah. Amin. Amin. Monggo langsung. Monggo saudara-saudara, kita gagas bersama proklamasi ini dengan segenap jiwa. Nggih. Siap. Nggih, siap. Ngeten kula nyuwun tulung
Laksamana Maeda dipun siapaken peralatanipun. Nggih. Pas saya teh nggih mangmedheke peralatane. Angger, Bung. Saudara-saudara, iki kepiye unene proklamasi? Ngeten, Bung. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, tulis. Lanjutannya ngeten, Bung. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Pripun saudara-saudara, setuju? Setuju. Bung, mangkete. Mas Ayu teh. Bung. Nggih, kadang teks proklamasi sampun dados. Nyuwun tulung mangkete. Nggih, Bung, niki dados kapan? Secepatnya. Oh, siap, Bung. Niki, Bung, sampun mangkete. Nggih, matur suwun, Mas Ayu teh. Dan ini saya ini lenah nggak tangani tek proklamasi sinten ini. Niki Bung Karno kalian Bung Hatta sekalian mawon. Kinten-kinten sederek semanten niki setuju napa mboten? Setuju. Nggih. Nggih, monggo tanda tangani. Tanda tangani kalian. Nggih. Siap. Dan niki kinten-kinten pelaksanaane proklamasi Beijing napa niki, Bung? Niki amres saya ini dino Jumat tanggal 17 Agustus luwih cepet luwih apik. Jam pinten, Bung? Iki sayene proklamasi dilaksanake jam 10 tepat. Setuju. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teks dan juga rencana pembacaan teks proklamasi pun telah disepakati bersama di rumah Laksamana Maeda oleh para golongan tua dan juga para golongan muda. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10, Bung Karno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah situasi sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku.